Pasca kematian beruntun harimau Sumatera dan singa di kebun binatang Taman Rimbo Jambi, petugas kesehatan dan dokter hewan kebun binatang setempat Senin siang berencana melakukan pemeriksaan medis terhadap seekor singa betina. Namun sayang rencana ini gagal lantaran singa betina yang beberapa kali dibius dengan cara ditulup tak kunjung pingsan karena kondisinya stres dan tidak berpuasa sebelumnya. Sementara seekor harimau betina yang masih tersisa di kebun binatang Taman Rimbo, rencananya baru akan dilakukan pemeriksaan medis bulan depan atau sesuai jadwal pemeriksaan rutin yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.